semuanya, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue mau main build battle. Tapi guys, di sini build battle apapun temanya, gue akan buat pemandangannya. Jadi kita akan nge-build pemandangan, walaupun itu temanya kayak mainan, mobil, apa kayak intinya pemandangan guys ya. Jadi kita akan main di solo mode. Let's go. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Oke guys, jadi untuk ronde pertama di sini adalah ada hamburger, ada fire truck, ada car, ada train station, ada juga komputer ya. Terserah kalian mau pesan, mau yang mana. Gua pokoknya bikin ini ya guys, kita bikin pemandangan guys. Bodoh amat dia mau buat apa ya. Kita akan pemandangan, kita bikin pemandangan. Kita di sini akan mind blowing sekali guys. Kita akan bikin ini sebuah something yang mind blowing ya guys. Karena di sini hamburger malah jadinya ini ya guys, pemandangan ya. Kita akan lihat berapa guys juara gue, bisa juara berapa gitu ya. Penasaran aja gitu gue soalnya ya. Kalau misalkan kita buat temanya salah tapi buatnya bagus, kita bisa dapat juara 5 nggak? Minimal gitu ya, minimal gitu ya. Minimal juara 5 atau enggak ya. Kita lihat ya apakah bisa atau tidak adik-adik. Oke, ini sekarang kita udah buat pemandangannya, udah sampai sini guys. Kita mau buat permukaan yang rada rendah dikit ya di sini. Kita bikin dia ada permukaan lebih rendah guys. Nah, kita bisa lihat di sini. Ntar kita akan menggunakan pohon-pohon sapling, tapi kita akan campur dengan custom tree ya. Jadi ini kita nggak boleh terlalu lama-lama di sini. Sepertinya kita udah kehabisan waktu ya, karena tinggal 2 menit lagi. Saya tidak sadar dengan waktu ya adik-adik. Tolong, apakah gue bisa atau enggak nih guys. Kita lihat nih guys, kita lihat apakah gue bisa atau enggak. Gue tahu ini. Oke guys, tinggal 1 menit lagi. Oh my god, apakah kita bisa adik-adik. Kita harus kasih gini. Sekarang kita kasih spruce. Dan kita kasih spruce, kita kasih bone meal, kita kasih leaf, kita kasih leaf lagi yang spruce. Kita taruh-taruh begini aja guys. Nah, kita taruh-taruh begini aja dulu. Sepertinya dia tidak bisa ditaruh ya adik-adik. Nah, kita taruh bone meal di sini, taruh bone meal di sini. Gila, ini pemandangannya udah keren banget guys. Ini udah kayak gaming guys. Udah 15 detik lagi. Oke, kita gak keburu dah guys untuk tambah-tambahin kayak apa, daun-daunan yang keren-kerenan guys. Jadi kita begini aja guys. Kita taruh begini aja. Nah, dah. Kita taruh begitu guys. Anjay. Pemandangan gue udah keren banget ya. Kita tinggal lihat aja guys. Apakah gue bisa dapat juara 5 setidaknya nih, setidaknya kita lihat deh. Ini burger. Gerakan ini bagus ya, ini oke. Ini kita kasih good bakal ya. Kita kasih oke aja deh. Labil gue ya. Piringnya kurang keren soalnya guys. Waduh guys, kalau kayak begini mah buildnya, waduh, gue kalah nih guys. Nggak mungkin juara 1 nih. Juara 5 lah setidaknya ya. Ini kita kasih oke juga ya guys. Ini bagus, cuma rada berantakan aja gitu. Cuma bagus gitu, campuran bloknya gitu. Labil gue ya. Nah, ini gue dok. Orang masih mikir kayak what the hell is this? Ini apa coba? Ya ini kita gak mungkin menang guys. Kita gak mungkin menang juara 5 guys. Aduh. Ini kita kasih oke. Ini bagus. Terus ini apa nih? Burger gosong guys. Burger gosong. Siapa yang suka burger gosong adik-adik? Angkat tangan adik-adik. Oke, jadi gue penasaran banget nih guys. Penasaran banget gue juara berapa ini. Gue juara berapa ini nih. Aduh, ini kurang guys. Tuh guys, gue juara 12. Juara hampir paling terakhir guys ya. Oke guys, juara 2 Ronde 1. Ronde 2 untuk build battle pemandangan ini guys. Ayo, kalian mau buat apa? Sebutkan kepada aku. Aku akan membuat ya. Oke, dia buat flower guys. Ini satu tema dengan apa yang gue mau buat ya guys. Jadi ya itu pemandangan guys. Kita di sini ada harapan menang guys ya. Kita ada harapan menang. Di sini kita akan buat flower-floweran guys ya. Kita akan bikin flower yang sangat-sangat indah ya kan. Habis itu kita akan buat yang namanya ini guys. Pemandangannya kayak pohon-pohonan ya. Kita akan buat pohon-pohonan juga. Tapi sebelum itu kita buat bunga dulu guys. Ini ngomong gue belepotan karena gue ngebut-ngebut ngomongnya ya. Bohong. Yang bener. Oke, ini gue udah buat bunganya ya guys. Kita udah buat bunganya. Sekarang kita mau buat pemandangannya dulu guys. Tapi sebelum itu kita mau tambahin terakota. Terakota ini sebagai batunya ya. Kita nggak mau pakai yang kayak stone biasa, karena kalau begitu terlalu ngejreng. Dan ya biasa kalau kalian lihat batu di luar, itu batunya tuh kalau batu-batu kerikil-kerikil gini tuh dia warnanya hitam gini ya. Biasanya sih begitu. Dan ini juga untuk warna ya enak gitu. Jadi nggak terlalu mencolok di mana-mana gitu ya. Nah guys, bagian sini kita akan buat bone meal. Kita akan buat bone meal dan nanti akan kita taruh rumput-rumput ya. Kita akan taruh rumput-rumput juga. Kayak
leaf gitu ya. Dan yang terakhir kita akan buat pohonnya guys. Tapi sebelum itu kita buat leafnya dulu. Kita nggak mau ketinggalan leafnya adik-adik ya. Kita harus buat daun-daunan. Kita harus buat daun-daunan. Karena daun-daunan seperti ini itu akan menambahkan detail ya. Ini sangat mantep guys. Jadi kalau kalian bingung mau buat apa di pemandangan, buat aja daun besar guys. Gak lecanda guys. Tergantung ya guys, tergantung. Semua tergantung. Oke, di sini gua akan tambah-tambahin detail-detail kayak slab. Jadi ini istilahnya nih untuk menambahkan pelet warna. Yang dimana nih kelihatannya nih kayak tanah gitu ya. Walaupun ini bukan tanah, emang gua tahu ini bukan tanah. Cuman ini untuk menambahkan pelet warna dari bangunannya ini guys. Jadi tidak semua tidak polos, terlalu polos banget. Dan Nathan ada something yang beda gitu ya. Ada yang beda gitu. Nah, kita juga belum selesai guys. Di sini kita bisa taruh pressure plate juga beberapa tempat. Ya, kita tambah-tambahin begini ya. Habis itu kita bisa tambahin button-button juga guys untuk kayak kerikil-kerikil lebih kecil ya lagi di sekitar batu-batuannya sini ya. Ini kita bisa tambahin begini. Oke, tinggal 1 menit lagi. Sekarang kita fokus ke pohonnya dulu kali ya. Kita pohonnya akan buat mungkin daerah sini aja kali ya. Karena kita udah tinggal 1 menit lagi dan kemungkinan besar kita tidak keburu. Jadi ya harus gercep. Oke guys, waktunya udah habis. Kita lihat apakah kita bisa dapat legendary atau enggak ya guys dengan begini guys. Kita lihat guys, apa kita bisa atau tidak. Kita tidak tahu adik-adik. Oke, ini dia cuma buat flower dan itu pun kotak kurang. Kita kasih pop. Apakah kita bisa dapat legendary dari ini guys, dari challenge hari ini guys. Jadi ini pertama kali guys. Kalau misalkan gua dapat legendary di ini, baru pertama kali gua di challenge bisa dapat legendary ya. Ya, jadi kita lihat ini. Wow, ada yang legendary guys, ada yang legendary. Let's go. Legendary. Let's go. Oh my god, pertama kali guys. Pertama kali gua bisa menang dapat legendary di ini ya guys. Di challenge ya, sebuah challenge build battle ya. Oh my god, ini bener-bener oke ya. Kita kasih oke, ini bagus ini ya. Oh my god, bakal gitu atuh. Kita bisa dapat legendary. Anyway, ini kita buat bunganya ini kita kasih oke nih karena ya ini karena mereka nih buat bunganya udah bagus cuman kayak environmentnya kurang gitu ya. Oke, ini kita lihat nih bunganya. Oh, pixel art lagi. Kita kasih oke lah. Kita kasih oke. Kalau yang begini ini kurang sih kayak gini, kayak berapa menit cuman buat begini tuh kayak kurang banget ya untuk gue ya, kayak meh gitu. Kalau ini dia buat bunganya bunga kayak Minecraft gitu guys. Kayak gue kurang suka gitu kayak begini ya. Dan gue juara 1. Oke, let's go guys. Kalian bisa lihat guys, gue juara 1. Akhirnya guys, di sebuah challenge gue juara 1. Oh my god. Oke guys, ronde 3 yaitu ronde terakhir. Ini kita adalah pogo stick, ada cannon, ada volcano, ada ninja, ada beach. Kita mau apa? Kita biarin dia pilih apa aja guys. Dia mau buat apa? Masa volcano guys? Kalau gitu gue menang lagi dong. Volcano beneran guys. Volcano beneran. Oh my god. Yaudah guys, kita di sini kita akan buat ini sebagai air ya. Kita akan buat ini air. Kita akan buat kayak Pompe ya. Pompe itu kayak dia tuh tempatnya kayak ada di tropical island gitu ya. Kita bikin begini-ginian kayak jadi ada pantainya, ada pohon-pohonannya, ada gitu. Cuman ada volcano yang keluar dari Gunung Merapinya guys. Jadi ya habis itu hancur semua guys. Ini kita buat dulu guys. Di sini kita buat kayak grass nih. Kayak ini simple aja guys. Kita bikin simple dulu. Kita nggak mau terlalu ribet jelimet banget. Karena balik lagi kita fokusnya di sini adalah volcanonya guys. Tapi kita santai karena ini volcanonya sepertinya akan kelihatannya kecil ya. Kita di sini mau buat volcanonya rada pojokan gitu. Rada pojokan jadi aman guys. Oke, kita udah mau buat garis-garisnya dulu nih. Kita buat garis-garisnya dulu. Nah, ini kita ingat guys kalau bisa buat apa-apa nih kita buat garisnya aja dulu gitu ya biar simpel, biar enak gitu ya. Nah, setelah udah jadi ini, setelah udah jadi volcanonya, udah kayak buat erupsinya, kita mau buat ini ya guys, kayak detail dari pohon-pohonannya. Terus aja tuh detail apa namanya, detail laut-lautannya tuh kan terlalu polos gitu ya. Nah, untuk volcanonya di sini kita buat kayak tinggi ya. Kita buatnya kayak tinggi banget, kayak kita mau buat ini kayak serasa megah gitu ya. Kayak volcanonya tuh kayak wow banget gitu. Jadi kita mau buat ini dia tuh menggunakan lava kali ya. Di sini kita pakai lava kali ya. Kita pakai lava untuk bagian sininya mungkin. Ya, kita bisa tambahin lava dikit ya mungkin, tutupan juga sih. Jadi ngapain gua tambahin juga. Anyway, untuk bagian sini kita tambahin lava aja. Lavanya kita bisa tambahin begini, kita tambahin begini. Ya. Nah, ini juga lavanya bagian sini kita juga bisa tambahin untuk ke bawah juga guys. Nah, ke bawahnya dia tuh tapi mungkin kita bisa arahin ya. Kita bisa arahin. Oh, sabar guys. Ini harusnya diarahin. Terus ini diarahin dikit biar tidak melencong kemana-mana ya adik-adik. Soalnya kalau udah melencong begini itu jelek nanti jatuhnya. Jadi kita harus arahin punya volcanonya guys. Nah, kita harus buat begini. Kita harus isi-isi dulu ya. Sabar ya, ini ada kesalahan teknik guys ya. Namanya manusia, kita membuat kesalahan guys. Tapi it's okay karena kita masih bisa membenarkan. Kita akan benerin ini secepat mungkin ya adik-adik ya. Karena aduh, ini rada ngaco nih sebenarnya. Ya, cuman gak apa-apa guys. Ini volcano jadi kelihatan lebih keren, lebih bergerigi. Lebih bergerigi dong. Bergerigi apa? Nah, ya volcano bergerigi.
Ini bisa, kita masih bisa benerin guys. Nah habis ini kita buat jungle juga, buat kayak apa, pohon palem, pohon-pohon palem gini. Karena dia emang begini guys, pohonnya tuh tipenya pohon-pohon yang begini ya. Disitu kita taruh jungle leaves. Oke, kita tinggal semenit lagi guys, tinggal semenit lagi. Apakah kita dapat legendary dua kali guys? Apakah kita bisa memenangkan build battle ini dengan nilai yang sangat-sangat wow? Apakah bisa atau tidak ya? Kita lihat ya. Tapi masalah ini pohonnya rada jelek dikit. Gak apa-apa guys, gak apa-apa, it's okay. Karena yang penting kelihatan rame dulu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke terakota untuk batu-batuannya lagi guys. Kita butuh batu-batuan juga guys, biar kelihatan lebih netral bangunannya dan pepercahan vulkanonya gitu nggak terlalu berantakan ya. Jadi kelihatan lebih enak dilihat aja gitu, lebih enak dipandang, lebih dilihat dan dijilat. Eh bukan, itu mau Rio guys. Nah selesai guys, volcano gua, let's go. Apakah gua bisa juara satu atau tidak guys? Oke, ini volcanonya dia, oh, campuran bloknya banyak ya guys. Kita kasih oke guys. Dia sudah mencoba untuk campur-campurin blok dan lumayan gitu ya, lumayan gitu. Dan kalau ini kurang, yang ini kurang banget ya. Ini volcanonya terlalu kaku pertama dan terus lava berceceran kemana-mana gitu ya. Jadi kurang epic guys. Ini juga sama guys ya. Ini kayak rada kayak gimana gitu. Rada gimana gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Kayak maksudnya gimana ini? Volcanonya rada beda yang ini guys. Keluarnya dari bawah gitu. Gitu ya. Gua gak heran gitu ya. Kenapa gua maksudnya gua heran banget gitu. Kenapa orang buatnya begitu gitu. Rada beda itu ya, di luar kepalamu ya itu, di luar nalar itu. Incredible. However, if your energy. Nah, kalau ini apa nih? Ini kita kasih oke lah. Volcanonya tapi terlalu pendek gitu ya. Terlalu pendek juga, terus ini stone of obsidian kayak brand gitu ya. Kalau yang ini, nah kalau ini lebih kelihatan lebih oke nih guys. Lebih masuk akal gitu ya. Oh ya, tadi badai volcano gua lupa gua kasih asap ya guys. Oh iya, gua lupa guys. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kalau ini kurang dah guys. Ini terlalu cuman kayak kon doang terus ditaruh lava atasnya terus berceceran ke mana-mana, itu kurang banget. Ayo legendary lagi. Let's go. Let's go. Let's go. Malah enggak legendary guys. Gak legendary. Jadi tidak apa guys, tidak apa. Ini kita kasih pop nih, kurang guys. Tidak apa. Ini kalau ini kayak pie, ini kayak pie. Bodohnya tadi gak apa-apa guys, kita gak dapet legendary. Setidaknya gua akan dapet juara satu. Kalian lihat 3, 2, 1. Oh belum, sabar guys, habis ini guys. Perasaan habis ini ya, ini kurang. Ini kita kasih pop lah. Yah, kita kasih pop aja lah, kayak kurang. Oke, 3, 2, 1. Let's go, juara satu. Predik ya, gua ada predik ya guys. Kita dapet juara satu adik-adik. Tapi sayang banget gak dapet legendary. Tapi it's okay guys ya. Oke guys, jadi itu aja guys untuk video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya guys. Dan gua bener-bener gak jangka banget gua dapet legendary di challenge ini guys. Jadi ya, itu aja guys. See you guys next time. Bye-bye.